Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Desi Puspita. Nah, tadi itu di depan sudah ada cuplikan aku goreng tempe dan tumis kangkung ya. Jadi ini aku mau tunjukin ya tempe dan kangkung yang masih mentahan. Jadi ini baru dibeli Pak Su. Pak Su yang belanja ada tempe nggak sampai 1 kilo. Bukan tempe, kangkung nggak sampai 1 kilo. Dan tempenya ada 4 bungkus. Dan ini bungkusannya pakai kertas nasi gitu ya, bukan yang daun. Sebenarnya lebih enak yang daun ketimbang yang bungkusannya kertas nasi atau plastik ya. Nah, juga beli cabai rawit ya. Ini cabai rawitnya kalau di sini disebut cabai cakra karena emang pedesnya nempol gitu. Nah, jadi aku nggak full ngerekam video aku masak karena aku mau bersih-bersih rak piring ala-ala aku. Jadi ini rak piring ini sebenarnya bukan rak piring ya. Ini adalah rak baju yang aku alih fungsikan menjadi rak piring. Secara aku nggak punya rak piring dan rak baju ini sebenarnya udah rusak seperti yang sudah terlihat pada video makeover dapur aku. Jadi ini belakangnya sudah, bukan belakangnya deng, ini depannya sudah rusak ya, sudah patah gitu ya. Biasanya kalau punya anak kecil, jadi barang-barang di rumah itu jarang awet karena mereka suka mainin gitu, buka tutup, congkel-congkel dan akhirnya rusak gitu ya. Makanya aku balik yang belakang jadi di depan, yang di depan jadi yang di belakang gitu. Yang rusak itu, yang copot ya, buat tarikannya itu aku lapisi dengan plastik bening. Jadi ini plastik beningnya ini Pak Su bawa dari bekas bungkusan apa gitu ya di tempat kerjanya. Jadi aku manfaatin dengan cara aku pakai lem tembak itu mah. Nah, jadi sebelumnya ini kan gak terpakai ya, karena emang udah rusak kan. Kalau nyimpen baju juga bajunya akan berjatuhan. Makanya aku manfaatin buat simpen piring, gelas, dan permangkokan yang tidak bertutup gitu. Ada juga sih yang bertutup ya, karena emang ambalan yang di atas udah gak muat. Jadi di sini aku mau tunjukin bahwa barang-barang yang aku punya itu sebenarnya tidak ada yang spesial ya. Artinya ya aku punya yang seperlunya aja gitu. Ini pun kebanyakan aku dapat dari ibu mertuaku karena emang ibu mertuaku barangnya dulu banyak ya. Jadi suka ngasih gitu ke aku. Nah, lihatlah semua barang yang aku punya itu tidak ada yang kaca ya, kecuali nanti mangkok. Itu pun mangkok hasil dapat beli dari, bukan hasil beli ya, hasil dapat beli sabun atau apa gitu ya yang dapat hadiah. Jadi emang di rumah aku ini tidak ada yang kaca-kaca, semuanya plastik ya. Makanya kemarin waktu aku bikin kopi di video aku sebelumnya, ada yang komentar ya kalau nggak salah Mbak Asih ya, Mbak Asih Ngawi, terima kasih loh Mbak Asih sudah mengingatkan kalau bikin kopi itu baiknya pakai gelas kaca gitu atau gelas keramik ya. Karena di sini aku gak punya gelas kaca yang gede gitu dan gelas keramik yang gede. Jadi aku pakainya gelas plastik Tupperware-ku gitu. Nah, ini lihat semuanya plastik. Emang dulu sih pernah punya piring kaca ya. Itu pun dikasih sih, gak beli. Tapi ya itu karena punya anak kecil kan. Jadi kalau makan suka pecah, terbanting pecah, naroknya asal gitu ya, namanya anaknya banyak. Dan waktu itu anak aku masih kecil-kecil karena emang rapet ya. Antara anak pertama dan anak kedua itu jaraknya hanya 2,5 tahun. Sebenarnya itu direncanain ya, kalau anak pertama sama anak kedua, karena aku mau nanti jaraknya gak terlalu jauh gitu. Jadi emang jaraknya hanya 2,5 tahun gitu. Jadi si kakak kelas 6, si abang kelas 4 sekarang. Nah, kalau yang ketiga, anak ketiga itu emang aku kesundulan ya, bahasa Jawanya apa itu namanya ya, kalau bahasa Indonesianya ya pokoknya kesundulan, karena emang gak niat punya anak lebih dari 2 waktu itu. Jadi kenapa bisa kebobolan itu karena aku gak KB ya. Anak pertama aku tuh aku susah dapetnya gitu. Jadi pakai segala macam cara ya, 4 bulan kosong baru hamil anak pertama akunya. Sampai ditanya mertua, kok lama ya, biasanya anak mama 1 bulan nikah langsung hamil gitu. Nah, akunya enggak, aku 4 bulan kosong baru hamil gitu ya. Dan untuk anak yang kedua emang aku rencanain. Jadi aku waktu itu pakai KB sunti. Terus aku bilang ke Pak Su ya, waktu itu aku sudah ngajar, aku bilang mau hamil lagi gitu. Nah,
memang pengen kan, anak pertama kan perempuan, anak kedua laki-laki, dan itu emang kita cari gitu, browsing ya, gimana caranya ngedapetin anak laki-laki, dan alhamdulillah lahir anaknya laki-laki gitu. Nah, anak kedua lahir, aku ngerasa aku kan susah hamil, dan anak yang kedua itu aku lepas KB 3 bulan aku baru hamil gitu. Jadi aku ngerasa aku akan susah hamil gitu kalau tidak KB gitu kan. Makanya waktu itu memutuskan untuk gak KB. Nah, ternyata anak aku baru umur 4 bulan ya, aku udah hamil anak ketiga. Di situ rasanya seperti menjadi Iron Man, oh enggak ya. Jadi rasanya seperti tidak menginginkan gitu ya waktu itu. Tapi Pak Su bilang, baru tiga gitu, gimana yang orang zaman dulu anaknya banyak bisa ngerawat, masa kita yang tiga gak bisa merawat, insya Allah nanti ayah bantu gitu. Dan emang benar ya, semua anak aku ini kecilnya itu 60-40 lah ya pembagian tugas merawat. Jadi 60%-nya itu Pak Su. Jadi kalau misalnya bergadang, ada mama yang cerita bergadang gak bisa tidur anaknya rewel, aku tuh gak ngalami yang namanya itu, kecuali Pak Su masuk malam ya, masuk shift malam. Jadi emang Pak Su lebih, karena itu tadi ya diperjanji gitu, akan merawat anak itu sama-sama. Jadi emang benar-benar aku dibantu banget sama Pak Su gitu ya. Ya pokoknya suami idaman banget gitu. Nah, balik lagi ke video, ini aku udah mulai susun-susun. Jadi kayak yang aku bilang ya, terlihat juga di situ bahwa barang aku kebanyakan plastik. Dan ini gelas, ada gelas kaca atau keramik ya kalau ini ya. Ini dapat hadiah waktu nikahan di sini. Jadi aku kan pestanya di nikahan aku, resepsinya ada di Sumatera Utara ya. Terus begitu aku pindah kemari, ibu mertua aku tuh ngunduh mantu gitu. Nah, ini dapat kado gelas-gelas beginian. Ini sebenarnya gelasnya banyak ya, tapi banyak yang pecah gitu. Jadi begitu dikeluarin, ntar pecah, keluarin pecah gitu. Nah, ini adalah sisanya ya, hanya ada satu lusin atau satu setengah lusin gitu. Ya, gelas inilah yang aku pakai buat menjamu tamu ya, karena emang gelas kaca aku cuman ini. Nah, ini adalah step terakhirnya, aku udah mulai pasang-pasang lagi rak susunnya. Ya, udah selesai, aku kembalikan lagi posisinya. Nah, di sini aku mau unboxing juga. Sebenarnya nggak unboxing ya, karena emang kan aku belinya dari teman aku, jadi udah dibuka sama dia. Aku titip baju online dan jilbab online gitu. Jadi di sini aku mau mereview gimana hasil belanjanya. Nah, yang pertama adalah baju. Ini baju gamis, karena aku bukan baju gamis ya, apa long dress gitu sih ya. Jadi aku itu diminta Pak Su untuk menggunakan gamis gitu atau long dress ya, yang baju terusan itu, karena aku cuman punya satu baju gamis gitu. Jadi alangkah baiknya ya, sekarang sudah mulai pelan-pelan merubah celana menjadi rok gitu katanya Pak Su, dan belilah aku baju online. Tapi di sini aku rada sedikit kecewa. Aku kan ini beli dengan temanku, dan pastinya temanku nggak tahu dong, karena kan barang ini dikirim juga ya dari owner yang di Jawa sana. Nah, untuk secara kain enak ya. Jadi ini baloteli gitu kalau nggak salah kainnya sih, tapi tipis, baloteli tipis, jadi nggak panas. Dan modelnya juga sebenarnya cakep, cuman ya itu jahitannya kurang rapi, dan masalahnya adalah di lengan. Jadi lengan aku ini kan besar ya. Kalau untuk di ukuran LD dan panjangnya itu udah cocok banget. Artinya nggak terlalu sempit gitu, nggak sempit malah ya, agak longgar-longgar banget gitu. Tapi di bagian tangan tuh ya Allah, macam lemang. Tahu nggak lemang, teman-teman? Jadi emang ketat banget gitu. Jadi aku mikir pasti akan sulit dipakai gerak. Tapi nanti aku coba try on ya, aku perlihatkan seperti apa gitu tangan aku yang kayak lemang dibungkus bambu ya. Ketat banget. Nah, ini adalah jilbab. Kalau jilbabnya aku suka ya. Aku gak tahu kainnya kayaknya jersey atau apa ini ya. Jadi kainnya jatuh gitu.
dan lucu. Samping-sampingnya ada kayak kancingnya gitu. Jadi ini cuman pemanis aja sih ya kancingnya. Cakep sih kalau yang ini. Terus jilbabnya depannya itu padnya anti tembem ya katanya. Tapi setelah aku pakai sih tetap tembem ya mukaku. Cuman ya ini katanya anti tembem. Nah, aku mau bandingin sama yang baju kemarin aku beli dengan Pak Su di Tanjung Pinang karena emang belum aku pakai juga ya. Emang secara bahan dan secara jahitan kita lebih enak kalau pilih langsung. Jadi kayaknya aku akan kapok ya belanja baju online ya. Kalau baju ya, kalau baju emang karena aku nggak tahu size-nya di aku gimana. Nah, ini aku yang beli offline, artinya aku beli di toko. Jadi buat di pergelangan tangannya itu ada karet dan busui ya, busui friendly. Dan tentunya ini adalah wudhu friendly juga ya, karena kan karet bisa dinaik turunkan kalau yang tadi online nggak bisa. Dan ini juga panjangnya sesuai, besarnya sesuai. Walaupun kayak aku bilang, aku tuh kalau pakai baju-baju gini tuh kayak nangka dikarungi ya, karena aku kan besar ya, gendut ya. Makanya kemarin rada mikir ya nggak sih mau pakai ini gitu. Cuman ya kan emang sebaiknya ya pakainya tidak jeans, tidak celana yang ketat gitu kan. Nah, ini baju yang pertama, ini baju yang keduanya yang aku beli. Jadi sama, aku cari model yang busui friendly dan yang lengannya wudhu friendly. Artinya aku akan gampang ya berwudhu ketika aku menggunakan baju ini karena lengannya itu karet, bisa dinaik turunkan gitu. Dan seperti yang aku bilang, bahan lebih cakep yang aku beli offline daripada yang online gitu. Karena online kan kita nggak bisa lihat bahannya. Katanya Balotelli gitu, ya aku pikir bagus ya. Ternyata kan Balotelli itu banyak jenisnya ya. Dan aku tuh baru tahu kalau jenisnya itu banyak gitu. Emang harganya secara harga emang jauh lebih murah yang online ketimbang yang offline. Yang offline aku beli Rp185.000 dan Rp195.000, sementara yang online hanya Rp145.000. Emang jauh ya. Ya, ada harga, ada barang. Nah, aku try on ini yang warna navy aku pakai, itu kan kelihatan ya aku gendut. Cuman ya kalau aku menunggu kurus, kapan lagi aku bisa pakai gamis gitu kan. Ini dia penampakannya. Duh, maaf tempat tidur besar ya. Dan ini untuk yang polkadot. Jadi untuk yang polkadot ini kata Pak Su nggak suka ya lihat aku pakai ini karena emang kembang ya. Jadi semakin kembang, kalau untuk orang gemuk akan semakin terlihat gemuk kan, terlihat gendut gitu. Tapi aku suka-suka aja ya karena besar, pakainya nyaman gitu. Dan ini panjang ya. Emang kelihatan gendut sih. Nah, ini jilbabnya enak loh dipakai. Ini aku ganti pakai jilbab yang ada di rumah aku. Jadi kayaknya lebih cocok pakai jilbab yang panjang begini ya, nggak terlalu kelihatan endutnya ya. Nah, yang nggak disukai Pak Su yang aksen biku-bikunya itu tuh kan, jadi kelihatan kembang banget. Oke, sekarang mau baju yang aku beli dari temenku yang online itu, dan ini terlihat ketat banget, udah kayak lontong dibungkus sama kantong plastik ya. Jadi dia akan menjerit, tolong Desi hentikan gitu. Dan ini jadi pelajaran buat aku, dan aku mau ingetin teman-teman, ada baiknya kalau orang gemuk seperti aku ini beli bajunya yang offline aja gitu ketimbang yang online, karena takutnya ya seperti ini ya, ada aja yang salah, entah itu bahannya, entah itu size-nya, entah itu jahitannya gitu. Jadi yang bisa dipetik hari ini adalah lebih baik offline daripada online, karena kita bisa memilih, kemudian kita bisa coba dan kita akan puas gitu. Tapi di sini temanku juga nggak salah ya, karena dia kan nggak tahu.
bahannya dan gimana modelnya. Oke, segini aja yang bisa aku share. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.